Ada kisah nyata di Saudi, teman-teman, terjadi. Ini kisah nyata dinukil oleh seorang dokter bernama Muhammad. Beliau dosen di Ubul Qura. Dan beliau pernah berkata tentang kisah ini. Saya dengar ceramahnya dan saya nukil kepada bapak ibu sekalian. Maka beliau mengatakan ada satu orang kejadian di Saudi. Orang kaya raya, luar biasa kayanya. Triliunan mungkin hartanya. Banyak, maaf, miliaran. Kalau saya tidak salah dia tinggalkan harta waktu itu, kalau kita hitung rupiah 600 miliar. Dia meninggal. Tapi tidak ada istri, tidak ada anak. Saking cintanya sama harta, tidak mau takut istrinya nanti ambil hartanya pun, tidak menikah. Dia meninggal tiba-tiba, subhanallah, tinggalkan sekian banyak hotel, banyak peninggalan harta. Dan tidak ada kerabatnya, dicari tahu, tidak ada kerabatnya. Untuk dia meninggal, tidak ada yang urus jenazahnya. Pemerintah yang ambil urus jenazahnya, sampai dimakamkan, cari tahu mana keluarganya. Sampai pengadilan agama di Saudi mengambil alih hartanya itu, disimpan dulu. Telusuri, mana keluarganya ini? Sampai ditemukan ada tiga orang yang mungkin bisa kena ahli warisnya. Karena orang-orang dekatnya enggak ada. Saudaranya sudah enggak ada, orang tuanya enggak ada semua. Yang jauh ada sepupu-sepupu jauhnya. Dapat tiga orang ini, panggil di pengadilan. Tiga-tiga ini kebetulan orang susah. Lalu kemudian hakimnya mengatakan, apakah kalian tahu kenapa saya panggil ke sini? Kata tiga-tiganya, kami tidak tahu. Mereka takut jangan sampai ada pelanggaran nih, mau dipenjara, mau apa gitu kan. Lalu kata hakimnya, apakah kalian tahu si fulan, disebut namanya si mayit ini? Mereka bilang, iya, ada hubungan kerabat dengan kami, tetapi kami tidak banyak kenal dia, karena setiap kali kami undang dia tidak datang. Kami pun tidak pernah diundang ke rumahnya, kami tidak tahu. Kata hakimnya, dia baru saja meninggal dan dia meninggalkan harta yang cukup banyak. Harta yang cukup banyak. Harta itu kami sudah cari, enggak ada ahli waris kecuali kalian bertiga nih. Maka kami akan berikan kepada kalian. Bayangkan teman-teman, orang miskin tiba-tiba dapat 200 miliar satu orang. 1 miliar itu 1000 juta. Enggak kerja, enggak apa ini. Masing-masing 200 miliar, 200 miliar, 200 miliar. Tanda tangan, ceknya akan cair. Waktu mereka mau keluar dari pengadilan, ini saksi bahasan, perhatikan baik-baik. Apa kata hakimnya? Sebentar, sebelum kalian pergi, ada saran dari saya saja, kata hakim. Kata mereka bertiga, apa itu? Ini kan si mayit, rahimahullah, semoga Allah rahmati, meninggal tinggalkan harta banyak. Seperti kalian lihat ini, sekian ratus miliar. Maka saran saya, dia tidak sempat bangun masjid dan buat amal. Bagaimana kalau kalian keluarkan masing-masing 300 ribu real, ya sekitar 1 miliar lah ya. Satu orang 1 miliar, berarti 3 miliar. Lalu bangunkan buat dia masjid. Artinya kalau 1 miliar satu orang, masih ada 199 miliar masing-masing. Apalagi ini uangnya si mayit, gitu kan? Apa jawaban mereka bertiga? Yang satu bilang, saya sudah lama hidup melarat, sekarang saya mau hidup senang. Artinya enggak mau keluarkan 1 miliar, padahal bukan duitnya. Yang satu lagi bilang, saya punya utang banyak, saya mau bayar utang saya. 1 miliar enggak mau dikeluarin, utangnya enggak mungkin sampai sebesar itu, tapi enggak mau. Yang satu lagi mengucapkan kalimat, ini juga buruk, tapi kita ambil pelajaran. Dia bilang apa? Wahai hakim, ketahuilah, orang ini semasa hidupnya tidak pernah memberi manfaat buat dirinya sendiri. Dia enggak pernah sedekah ini orang, enggak pernah bangun masjid. Bagaimana kami bisa bantu kasih sedekah dia sementara dia sudah mati? Artinya mereka buruk tiga-tiganya nih. Lalu pergi tidak ada yang membantu sama sekali. Tapi pelajaran kita, jangan kita menjadi mayit seperti mayit ini. Karena enggak pernah sedekah semasa hidup, kita tinggalkan harta, ahli waris pun tidak ada yang mau sedekah buat kita. Kalau kita saja enggak mau bangun masjid, apalagi ahli waris, lebih jauh lagi. Kita hanya dikenang hari pertama, hari kedua mati. Sebulan, setahun, lama-lama sudah enggak ada lagi dikenang. 10 tahun sekali baru dikenang mungkin. Maka yang tertinggal adalah amal yang kita lakukan. Makanya teman-teman sekalian, sebuah hal yang sangat mulia, kaum salafus salih ya, itu selalu bersedekah. Dikatakan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma setiap hari bersedekah walaupun hanya dengan sebutir bawang. Ada sebuah kisah unik dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin. Satu waktu beliau pernah berpuasa, lagi berpuasa, kemudian sudah mau menjelang buka puasa, berapa saat lagi azan maghrib. Dia tanya pembantunya di rumah, ada makanan gak? Kata pembantunya, tinggal roti ini, ada roti satu. Dan biasanya kalau orang lagi tidak punya makanan apa-apa, kalau ada
ada harta, biasanya pakai roti sama madu. Ini enggak ada, maka rotinya cuma dicelup di minyak saja supaya ada rasanya. Cuma ini ya Ummul Mukminin, roti ini sama minyak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, enggak apa-apa, siapin untuk buka puasa. Menjelang berapa saat mau buka puasa nih, bayangkan tidak ada makanan, tidak ada apa-apa di rumah. Lalu kemudian ada orang ketuk-ketuk pintu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Diketuk-ketuk. Setelah ketuk, teman-teman sekalian, dibuka oleh pembantunya Aisyah. Banyak orang miskin minta makanan. Lalu kemudian pembantu ini bilang, ambil mu'min, ada orang miskin minta. Kata Aisyah, kasih roti itu. Jangan potong-potong, kasih semua. Tapi kita tidak ada untuk buka puasa. Kasih saja. Tidak usah khawatir. Dengan zat yang tidak akan pernah mati selamanya. Allah SWT. Kasih aja. Dikasih sama pembantu tersebut. Subhanallah, orang miskin itu dikasih. Baru berapa langkah dia jalan, belum hilang bayangannya, masih ada. Ada satu masyarakat Madinah ngirim ke rumah Aisyah, karena tahu Aisyah puasa, satu ekor kambing pakai za'faran, wangi-wangian, roti gandum, nampan besar, bisa 20 orang makan. Kirim, ketuk rumah. Baru ini, baru hitungan detik, diketuk, dibuka sama pembantunya Aisyah. Kenapa? Ini ada makanan buat buka puasanya Ummul Mukminin. Maka pembantu itu bilang, Ummul Mukminin ada makanan. Alhamdulillah, datangkanlah. Terima kasih, jazakallahu khair, pergilah orang itu. Lalu makanlah buka puasa bangkai berdua. Setelah kenyang, masih banyak ini untuk 20 orang. Kata Aisyah sambil senyum, lihatlah, sesungguhnya kambing ini lebih baik daripada rotimu tadi. Allah akan balas, teman-teman sekalian. Tidak usah khawatir. Bahkan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, man ja'a bilhasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik, maka pasti Allah akan balas dengan 10 kali lipat minimal itu.